Bagi bagi pasti happy. Insyaallah. Okay. Mami, mami. Halo, Mam. Mami masih nyambung kan? Mam? Masih. Oh, masih. Sudah amat. Salam amat, Mam. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, pemirsa di rumah jangan lupa tadi sebelumnya udah hitung belum jumlah iklannya berapa. Dijawab dan dimention ada berapa iklan kita di segmen 1 tadi. Ke Twitter kita di @p3htransTV dengan hashtag pagi happy TransTV 1912. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita akan berhubungan dengan bintang tamu yang akan datang ini. Berhubungan dengan Nikita Mirzani, Mam, ya. Ada hubungan lagi. Siapakah bintang tamu kali ini? Kita lihat dulu video berikut ini. Apa kaitannya Nikita Mirzani? Sendiriku menangis, entah seorang pun tahu. Nama Medi Zati mulai dikenal publik setelah dirinya menikah dengan seorang penyanyi Tata Janeta. Menikah sudah bertahun-tahun, Tata Janeta dan Medi muncul dengan pemberitaan yang mengejutkan. Pria asal Iran ini telah mentalak Tata Janeta melalui telepon. Setelah ditalak oleh Medi, mantan personal Dewi Dewi itu berusaha menghubungi dan mencari keberadaan pria Iran ini. Akan tetapi hasilnya nihil. Medi Zati tak meresponnya dengan baik. Apakah pada saat itu perceraian mereka disebabkan oleh orang ketiga? Sempat bertengkar hingga berpisah, Medi Zati akhirnya kembali ke pelukan Tata Janeta. Kini hubungan keduanya kembali harmonis seperti sedia kala. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aktivitas yang ditunjukkan mereka di media sosial. Dan kini, Medi Zati pun muncul dengan kabar bahagia. Dirinya telah melamar kembali Tata Janeta. Sebagai tanda keseriusannya, Medi sudah memberikan sebuah cincin untuk Tata Janeta. Apakah Medi Zati dan Tata Janeta akan melangsungkan pernikahan kembali? Alasan apa yang membuat Medi Zati tiba-tiba mentalak Tata Janeta ketika itu? Saksikan penjelasannya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, langsung saja kita panggil Nadia. Medi Zati. Halo. Kok gak salah, Mam? Kok jauh-jauhan? Kenapa gak salah, Mam? Jauh-jauhan? Tuh, gak mau dia. Karena kemarin dia bilang saya orang kere ya. Oke, sini. Oke. Kita ngomong. Oke, sini. Oke. Kenapa? Kamu kelihatannya... Kelihatannya kamu soalnya kesal dan marah dengan Nikita. Ya betul, kamu marah. Marah. Soalnya saya pikir kalau saya shake hand sama dia, mungkin saya malu sama say hi to orang kere ya. Karena kemarin dia bilang saya orang kere. Nikita bilang kamu orang kere. Yeah. Orang kere itu orang miskin. Oke, sebelum kita bahas soal ini, Mami. Wow. Apa yang kamu ketahui atau apa yang Mami ketahui soal Nikita dan Mehdi ini, Mam? Ada apa, Cuk? Nikita sama Medi sempat dekat karena mereka satu manajemen. Betul. Ya kan. Terus kemarin sempat rame-rame antara Nikita sama Tata Janeta. Betul. Istrinya Medi pada saat itu ya. Sekarang balik lagi ya. Iya. Ya. Okay. Tapi memang Diki punya kebiasaan kok. Putus bilang kere. Dekat nggak dekat lagi bilang kere. Dengerin dong. Ini emang. Stop. Ini emang. Korea, pantas aja dibuang dari negaranya. Jelasnya sudah dibilang sama Mami, dekat karena satu manajemen, bener gak? Sekarang dia bilang, kalau putus dibilang kere. Berarti gue udah pernah punya hubungan dong sama dia. Okay. Tentang Semi. Sekarang. Kalau Semi emang kere. Oh ya itu makanya gue Mami, kere. Mami. Emang apa hubungannya keributan antara Tata Janeta dengan Nikita berhubungan dengan Medi, Mam? Karena waktu itu kan gini, Medi itu kan menceraikan Tata Janeta lewat telepon. Betul ya Medi ya? Benar, oke. Terus Mam? Nah abis itu Tata Janeta nangis-nangis lah tuh di infotainment ke mana-mana gitu kan. Nah sekarang baikan lagi dan Nikita, biasanya Nikita gak suka orang drama-drama seperti itu gitu kan. Apalagi Medi sempat dulu di manajemennya yang sama dengan Nikita. Tapi Nikita kan sempat bilang katanya kalau Tata Janeta cemburu dengan kedekatan Medi dengan Nikita, betul ya? Nikita bilang begitu ya? Enggak. Padahal pengen. Yang terjadi sebelum gimana? Dia enggak pernah jealous sama dia. Tata Janeta enggak pernah jealous sama? Enggak. Kalau enggak pernah jealous, ngapain tapi yang di menurut saya dia sakit dia. Karena dia taruh yang foto itu yang kemarin, dia enggak hargain orang. Waktu itu kita cuma satu bulan.
Dan saya enggak tahu dia tanya saya foto. Bukan saya tanya dia. Dia minta foto sama saya. Ya minta dan foto Nikita. Dan itu pertama kali saya ketemu dia. Waktu itu saya ada manajer ya. Saya masuk manajer baru. Tapi saya enggak tahu ada yang siapa ya. Ada berapa anak-anak manajer saya. Can I speak English, right? Yeah, I'll say okay. Okay, okay. Okay, you speak English yeah. And then I translate you English okay. And the Indonesia and the pay and the bro. Okay. Okay, bahasa Inggris aja, bahasa Inggris. Ini gini, kita minta, Nikita minta foto sama Medi, terus diposting lah sama Nikita, Tata Janeta cemburu gitu ya. Okay, gimana, enggak pernah. In English, okay. So my manager asking me, okay, can you come to the camera, we meet each other, right? There is anak-anak manager. Okay, I go there. Jadi manager kamu so it's the first time I meet her. Even I don't know her. Dan itu pertama kali kamu ketemu Nikita Mirzani. Itu pertama kali. Dan dia enggak pernah tanya dia foto. Dia tanya saya foto. Dan dia peluk saya. Saya enggak pernah tanya. Bisa lihat dari foto dia. My hand like that because I'm really shocked. Right? Jadi kamu dulu sebetulnya kaget Nikita meluk kamu dari belakang. And I... Jadi dia pertama kali ketemu Niki yang minta foto duluan. Dan kamu kenal sama Nikita tidak tahu nggak kalau dia artis? Dia bilang orang bohong, tapi ada saksi. Ada saksi. Bisa telepon manajer saya dan teman-teman saya. Ya. Ya tunggu. Oke lanjut. Then she asking me, can I have a photo with you? Yeah, okay, of course. Nikita minta kamu untuk boleh nggak foto sama kamu? Cucu, pasti Nikita yang minta ya. Nikita yang minta ya. Benar. Ada fotonya, kita lihat fotonya. Cekidot. Dan lihat, look. Nah, so when she asking, her assistant take a photo. Okay, so I was like, Nikita shocked, right? Okay. I thought she want a simple photo, right? People want a photo. Hold on. Left hand. The gesture, hand. You can see here, your gesture is not like shock, peace. Tunggu. Oke. Tapi katanya Poppy bilang bahwa gesturnya. Laki-laki memang semua begitu. Kalau udah balik sama perempuannya, sok belagak. Ya benar. Gak punya dosa. Bentar. Ini kita biar Medi jelasin dulu. Wait. Oke. Ini bisa terpecah belah nih manajemen nih gara-gara dia nih. It is your idea, right? I respect to you. But you are not inside my mind, right? Of course I cannot be galak, right? So I'm a sopan, I'm a polite, right? Like that. Okay. So after that, I don't know her. Okay. Jadi dia kamu gak kenal Nikita Mirzani waktu itu ya? I never know her. Kamu gak tahu dia artis, tidak tahu? Enggak pernah tahu dia. So I never know her, right? So after that she put in the Instagram, right? When she put in the Instagram. Yang Instagram Nikita bukan kamu ya? She put. I never follow her, I don't know her even. Kamu gak pernah follow Instagram dia juga? I take off, when I see the photo become so bad, right? The people also insulting me, right? Excuse me, become so bad? Yeah. What do you mean? Yeah, it's become okay, bad, right? Oke, katanya setelah kamu because upload foto itu jadi wait, jadi... Wait. Okay. Ini pelajaran bahasa Inggris. Ya. Yeah. Artiin orang itu. Gue transfer ke bahasa Cina, boleh gak? Oke, satu-satu. Kita jelasin aja dulu pelan-pelan ya, jelasin dulu. Oke. Intinya adalah, and then, yeah, it's a biasa, right? We meet each other, right? So we first time we meet each other. Hey, what is your Instagram? So following each other, jadi, right? Jadi itu pertama kali kamu ketemu Nikita. Yeah, it's the pertama kali. Jadi, kamu tidak tahu dia artis. I never know her. Jadi pada saat itu Niki minta foto jalan ceritanya sama dia. Sama orang kere ya. Orang kere kata Niki. Yeah, okay. Yeah. Orang kere. Whatever. Terus datang ke kamu. Terus kamu bilang tadi di awal bahwa saya itu shock. Gitu kan. Shock karena Nikita main peluk aja main peluk aja. Yeah, because I don't like. Yeah. To be honest, kamu I don't like when I don't know people. Sejujurnya kamu gak suka dipeluk-peluk gitu ya? I don't like. Iya, dia like. Tidak suka. Yeah, okay. Saya jujur ya. Yeah. Saya bukan cheap. Dia tidak suka. Yes. Saya bukan orang murah ya. So yeah. Orang even people, people can, I'm not a cheap person. People can hug me right from behind. Makanya, so I never know. If we was know each other from before, long time ago, okay, as a friend can. Karena right? Kamu kenal dia juga because the people judging me, I'm etiquette with her. But I was not that. Nah, posisinya, gerakan tubuhnya di sini, dia enggak langsung angry loh. Saya lagi ngejelasin, lihat your gesture. No, wait. Like that. Okay. She asking me want a photo. And her assistant want to take a photo, right? So I was a stand up. I thought she want a photo right beside me. So after jelasin artinya kaget. Tadi kan bilang kaget, teman pakai vis ini. Ya, Niki foto, okay. Niki peluk. Sekarang Nikita sini, Nikita sini. Karena my turn ya. Now it's my turn. Yeah. Okay. Jadi you have to listen to me. Gue mau nanya dulu sama lo. Everybody.
Jadi apa? Intinya menurut apa yang diakui Mehdi, ya, bukan nah. Mehdi yang genit sama lo, tapi lo yang genit sama Mehdi. Ya Budi yang gak kenal Niki karena gak tahu Niki itu jadi artis. Jadi dari gambarannya. Dia kaget. Eh, wait. Niki yang deketin dia. Okay, about this photo, ini about the another photo, sorry. My turn kapan? Oh, another photo. Also, they asking the kita semua barang-barang foto, right? Yes. So I was look at the camera, so. My turn nih kapan, my turn, again, my turn. My face. Oh, tiba-tiba dia menyentuh wajah yeah. kamu. I never ask you. Did I ask you to touch my face? Eh, listen. When gua harus bercakap ini. Okay. Yeah. Ada saksi, we can ask okay. all the friend, right? Mehdi tanya. Listen to me ya. Eh, because you already. No. Wait. No. No, wait. I'm gonna ask you. No, I wanna ask you something. Okay, dia mau nanya sama kita. Apa? Saya orang Korea. Saya orang miskin ya. Yes. Okay. Kamu enggak ada hak bisa menghina orang miskin. Oke. Okay. Tunggu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Okay. I'm rich. For my heart, for my character. I'm cukup kuat buat seperti perempuan seperti kamu. Oke, okay, dia cukup kaya dengan yeah. hatinya ya. Ya, yeah. And my character, right? Dengan karakter I'm kamu, oke. I'm enough okay. strong. Dan dia merasa yeah. dia. Oke, okay, I want to ask you. Mampu. Okay. Dia mau nanya sama kita, oke. Okay. I'm a lie, right? Oke, okay, oke. Okay. There is a saksi. I want to ask her. You always, when they meet the first time, the laki-laki, you will ask him, ayo kita nonton cinema, this is my apartment. Do you want to ikut with me in the concert, the Coldplay? Jadi I have tanya. A free ticket. Can you come with me offer in the Kalimantan? Okay. Kamu pas kejelasin pelan-pelan supaya saya bisa translate-in. Ya, pelan-pelan. Oke, okay, ulang wah, lagi. Wah, ini gokil. Jadi Nikita ngajak gua kamu sikat untuk ya, abis ini pergi lihat ke ya. Konser Coldplay. Yes. Dia bilang dia punya tiket gratis. Nah, dia ngajak kamu ke apartemen ada saksi. Kamu. Dia ngajak ke apartemen kamu. And my answer to her. Pokoknya Mbak Sonya, gue minta izin hey, buat yeah. sikat ini orang ya. Gue udah bilang ya. Okay. I say to her. Dan dia mengatakan kepada her, Niki. Listen to me. Dengar. You are not my type and you kamu don't try to dog. Get close to me. Yeah. Tipe saya. Because you are so nakal woman. Karena I can see from me. I am. Sebentar, intinya okay, dia sekarang ini marah. Niki jelasin kalimantan. Sekarang. Sekarang jawab, bener gak lo yang ngajak dia udah, pergi tapi ke konser Coldplay? Gua, okay, tapi dia diem ya. Oke, okay, gantian. Gantian. It's okay. Nikita's turn. Thank you. Ulang tahun gue itu foto diambil. Ini itu ulang tahun Nikita. Iya, okay. 17 Maret. Okay. Manager gue namanya Sonya bawa semua anak-anaknya yang which is gue sudah kenal semua. Oke. Okay. Memang ini makhluk ini baru masuk tapi dulu pernah juga dipegang sama manager gue. Oke. Okay. Terus gue tanya, ngapain lo bawa dia? Dia kan lagi ada kasus sama si Tata. Sama si Tata gitu kan. Oh enggak udah santai aja. Gue tanya dia, lo kalau sama gue nanti Tata marah gak? Buktinya aja belum diposting si Tata udah nelfon puluhan kali dan dia gak angkat. Dan dia juga ngomong sama gue, I don't care anymore with her si gitu kan. Okay. Itu saksinya bukan manajer gue lagi, ada Dela bagian keuangan, ada Ayah, ada okay. semua anak-anak manajemen di situ. Okay. Gue bilang, oh ya udah, who cares juga gitu, lu juga siapa gitu kan. Okay. Ya gue kan orangnya aktif. Iya benar, iya, kan? Orangnya, gua orangnya aktif, gue gak bisa diem. Ada siapapun, gue selalu akan mendekatkan diri untuk biar yeah. mereka tidak canggung. Yeah. Okay. Ya kan? Ya kalau gue minta foto, ya wajar aja. Kenapa orang dia juga satu manajemen sama gue. Setelah foto itu diposting di Instagram, bener banget kalau si Tata nelponin terus kan. Sampai akhirnya besoknya, gue gak tahu kenapa si Tata speak up di semua yeah, media. Kalau gue deket sama dia. Gue bilang sama wartawan, dia bukan selera gue. Lagian masa gue mau boleh kere? Ya iyalah. Okay. Udah gitu dong. Okay. Terus waktu jadi, yang soal Coldplay. Gue punya tiket 5. Hmm. Ya gue punya tiket gratis, 5. Ya. Dan itu VVIP. Okay. Gue ajak manajer gue. Terus gue ajak Dela. Terus kata manajer gue gini. Udah lu ajak aja Mehdi. Mehdi kan lagi baru punya masalah sama Tata kan. Ya udah gue bilang. Lu mau ikut gak? Gue punya tiket gratis nih. Waktu itu mau nonton Coldplay di Manila. Iya. Yeah. Ya siapa sih? Masa udah gue tawarin pun dia ngomong begitu. Kalau gue gak ngerti nih, gue speechless sih ya dia ngomong begitu. Tapi ya whatever lah ya. Mungkin karena dia sudah balikan sama Tata, jadi dia mau cari aman pemirsa. Oke, okay, benar ya? Kamu balikan sama Tata, jadi dia cari aman dan membela diri kata dia. Enggak. Tunggu. Ngerti maksudnya? Lu tuh membelah diri kayak ulet tau gak? You protect yourself. Oke. Gue aja masih pegang lo WhatsAppnya dia yang zaman dulu. Lu jangan okay. macem-macem okay. sama gue, Mehdi. Oke, gue taruh di Instagram gue ya. We are living the... Kere. Really... Niki, kepala gua sama dia. Okay. We are live. Niki mau kemana nih? We are living the really modern and technology life, right? Okay, kita tinggal. So we can print my number of telephone, right? Okay. She calling me
many times I didn't pick up. Only one time when I was airport. She SMS to me, I never reply. She told only I reply when she say, hey, look, kamu unfollow saya di Instagram. Yes, I call in my manager, I said, take off this photo. I don't like this photo because I jadi suruh balik lagi sama Ode. Tunggu. Of course. Okay. Of course. Okay, can I translate? Of course. Second, yeah. Give yeah. Jadi intinya adalah. Udah deh. Bentar, saya translate. Jadi intinya adalah Nikita yang pertama kali beberapa kali SMS kamu. Yeah. Kamu gak pernah membalas. Iya, gue SMS dia, gue tanya. Itu si Tata ngapain cuap-cuap begitu? Kan faktanya tidak begitu. Dia bilang, ah udahlah tidak usah dipikirkan. Ah udahlah tidak usah dipusingkan. Betul. Lu tanya deh soalnya deh. Nah, kita dengerin dulu. Lu tau gak gue ini orang paling jujur di dunia asal lu tau ya. Nadia, omong dulu. Papi translate dulu. Gambaran ekspresinya sih begitu. Nikita ngomong apa adanya. Gue punya banyak bukti lo bilang apa di WhatsApp sama gue. Enak. Nah. Dia biasanya akan ngelakuin lagi. Tapi apa? Tapi saya surprise ya. Surprise? Selalu dia ketemu laki-laki langsung tanya. Mau nonton bioskop sama saya? Ketemu laki-laki berapa? Ayo. Ngarang. Ini bule, ngarang-ngarang cerita. Pantesan aja dia bisa nyerahin perempuan lewat cuma, SMS. Gokil. Intinya masalahnya kayak gini. Seolah Medi ini cerita. Wait, she said there is a sexy, right? My manager. And there is another guy also from my manager. I say in front of them. You are so nakal woman. I don't like you. Kamu don't try to much. Kamu di depan dia, di depan semua orang. I said don't try too much close to me. You are not my type. Oh, kamu ngomong because dari awal. Because you are the nakal woman. Oke, okay, gini benar ya kita. Dia ngomong di depan orang, kamu anak nakal. Kamu wanita yang tidak benar. Memang iya dia ngomong di depan manajer, gitu. Dibilang anak nakal. Dan dia anak nakal itu dalam artian. Bilang, dalam artian bukan nakal ini kayak dalam artian ih kok kamu baru kenal ya genit genit ya genit gue ngedit sama dia genit aduh coba mami yang mami tahu abis itu apa mam bisa gue omongin sih di sini jadi gini terkapainya lagi ini ya suka deket semua sama ini ya tapi yang kita tanyakan sama Mehdi adalah benar nggak waktu kamu sama Nikita itu Tata Janeta sempet telepon kamu sampai miss call sampai 20 kali bener enggak? Oh, lebih. Wow. Oke, okay, benar ya? Excuse me. Orang handphonenya dia nih. No. Oke, okay. Handphonenya dia di sini. We can. Gue di sini. Terus gue lihat itu no. Tata telepon. My handphone is still in the table and the name of the Tata is still Sayang. So she said, "Oh, Tata calling." Tata telepon kamu. Okay. I care about her. Wait. Okay. If I have I don't have any planning to suck it Tata, right? Okay. For me, right? I care about her, of course. Kamu 20 kali telepon, yeah, because kamu we are tidak process. Angkat. Even ya, saya coba translatein ya. Okay. Even I still love kenapa her, right? Kenapa kamu gak ngangkat? That's why I'm back here to her, right? Okay. So, of course I care about her. When she see the photo, she say, what are you doing? So I don't know, right? You go to Instagram. Yeah. Di Ode tuh maunya apa sih? Saya gak konsen mau translatein juga. Niki jangan bilang balik, gak konsen. Tolong. Ini kapan gue ngomong? Okay, kapan gue ngomong dong, Papi? Medi minta minum dulu aus katanya. Tuh. Berarti aus itu apa? Sudah. Bacain dong. Oke, gak boleh gitu, gak boleh gitu. Oke, sekarang gini. Mbak Popi. Bisa artikan gak? Tapi mulut dia jahat banget. Uker. Jangan kemana-mana. Tantar. Gak sopan. Mulutnya Niki jahat banget kenapa? Yeah. Jahat, gue mah terkenal jahat mulutnya. Ya, lu kemana aja, Mehdi. Gak cuma saya bingung. When I hear from my friends, saya dengerin dari teman-teman. Dia bilang, saya kere. Ini mulut dia jahat sekali ya. Kita manusia, semua manusia. Walaupun orang miskin ya. Ya, kamu saya hargai. Kamu tersinggung. Orang miskin. Lu tuh kere, miskin semua dong, manusia. Ya, enggak ya, beda. Betul. Walaupun saya akan kamu kaya, saya menghargai semua orang miskin. Pada saat bicara mengenai miskin, kamu terlihat marah. Dia kesel tersinggung sama kita ini, ya. Ini, kapan giliran gue ngomong? Nah, oke. Niki ngomong. Gue boleh ngomong? Ya. Gak mau, hooker nanti dipotong. Gak. Iklan nanti aja biar Niki yang ngomong. Dah cepetan ngomong. Oh segmen 3 disuruh ngomong. Asik. Yaudah, terima kasih Ode. Setelah ini pagi-pagi pasti. Mami thank you nanti ya Mami. Jawab kuis Twitter jumlahnya berapa iklan ya. Twitter kita di @p3 Trans TV dengan hashtag. Pagi Happy Trans TV 1912. Selain itu tapi pagi-pagi pasti. Happy. Kata siapa Happy?